dampak daripada bencana alam dan tanah longsor untuk wilayah Kecamatan Bukit Utara ini ada 18 desa, kurang lebih 12.000 jiwa. Khususnya banjir adalah oleh masyarakat Kecamatan Bukit Utara adalah salah satu peristiwa yang musiman. Namun demikian, bahwa kejadian pada tahun 2007 ini adalah ini satu peristiwa yang tidak diduga-duga oleh masyarakat, diakibatkan curah hujan yang cukup tinggi ya, dan waktunya cukup lama. Sungai dan tempat-tempat penampungan daripada air tidak bisa lagi menampung, sehingga itulah terjadi beberapa desa yang melanda longsor. Mempelajari keadaan kondisi lahan yang setiap tahunnya, bahwasanya Bungku Utara pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus itu curah hujan tinggi. Bahkan curah hujan yang bisa untuk menyebabkan terjadinya genangan yang berlebihan akibat kata curah hujannya mencapai di atas dari 400 mm per harinya. Lalu kemudian struktur tanah yang kita lihat di sini, seperti yang saya katakan bahwa topografinya 75% gunung, lalu kemudian 25% dataran, lalu kemudian tekstur tanah yang kita lihat labil, ya rata-rata tanah yang aluvial, podsolik, latosol, yang mudah terjadi longsor akibat karena adanya penebangan yang secara liar. Baru kemudian kita ketahui juga bahwa petani, selain juga petani, banyak juga masyarakat kita yang selalu mengolah hutan, membongkar hutan, mengakibatkan tanpa mempertimbangkan dampak-dampak yang akan terjadi ke depan. Dan melihat ada beberapa tempat, ada beberapa titik sangat rawan sekali, antara lain Boba, terus Beruru. Kemarin kita lihat bahwa ada renggang dan ada kemungkinannya akan terjadi longsor lagi. Apakah longsornya pada saat musim kemarau, itu yang jelas akan terjadi karena dengan terjadinya musim hujan kemarin itu sudah menyebabkan ada beberapa titik yang batu-batu yang bagian di atas itu sudah renggang. Ya, ini akan bisa terjadi, mengundang kembali datanya di longsor lagi. Ini kalau penyebab ini kalau mau dikatakan dari ulah manusia, ya memang Pak, itu ulah manusia. Tapi itu kan rahasia Tuhan juga, kita kan tidak tahu. Ulah manusia ini sepertinya mereka ini kan orang-orang di atas umumnya ini, suku terasing kan, mereka itu berkebun berpindah-pindah. Kemudian itu hutan itu yang jelas ditebang-tebang semua, itu macam di gunung-gunung. Kemudian ada juga penduduk sekitar sini yang mengolah kayu. Ya, sudah tidak main babi buta lah, pikir bersensor dalam hutan, ya, itu semua akibatnya. Jadi kalau kami melihat dengan terjadinya ini tanah longsor akibat curah hujan cukup tinggi ini, memang tidak karena dibukanya akses ya, masyarakat membuka atau menebang hutan. Tidak tahu, yang penting mungkin hutan gundul. Karena botak dia punya gunung. Nggak tahu, nggak dari apa ini. Dulu kan TMJ dulu ambil kayunya di atas juga ini. Nggak tahu dari mana. Baru datang lagi total, bongkar-bongkar terus. Dan ada beberapa gunung-gunung yang tidak layak dioptimalkan, diusahakan untuk usaha tadi. Antara lain di beberapa daerah pegunungan yang dihuni oleh suku terasing, yang dikenal dengan suku dalam. Mereka pada umumnya mengolah dengan cara tradisional, dengan usaha bertani berpindah-pindah. Nasa.
bagi suku Wanda itu hutan semacam orang tua mereka di kampung. Kayu-kayu itu dianggap sebagai ibu mereka, jadi sebelum menebang itu harus buat upacara adat dulu, pamit dulu sama ibunya mereka. Saya mau tebang hutan ini, saya mau tanam merica di sini, mau tanam ubi di sini, tanam tomat. Itu yang mereka lakukan selama ini. Dan mereka membuka hutan itu hanya untuk keperluan kebun saja. Ya minimal itu maksimal setengah hektar sampai satu hektar. Itu aja yang mereka buka untuk tanam jagung, tanam ubi. Mereka pada umumnya tinggal di ini, sungai, bantaran sungai, pinggir-pinggir sungai yang ada di hutan-hutan. Itu yang mereka kenal dengan nama Lipu. Di suku Wana sendiri itu dikenal ada hutan primer, terus hutan bekas kebun atau pangali namanya, hutan pemali juga ada. Hutan yang pemali itu maksudnya hutan yang tidak boleh dimasuki sama mereka gitu. Ada hutan bekas kebun yang sudah hampir 10 tahun atau 15 tahun baru balik lagi di ini, hutan gilir. Terus ada hutan untuk mencari rotan, mencari damar yang mereka untuk keperluan mereka sehari-hari sebagai pendapatan ekonomi keluarga. Kemudian damar rotan yang mereka ambil itu mereka jual ke kampung-kampung yang ada pasar. Artinya selain jalan kaki, mereka juga ini memanfaatkan aliran sungai untuk pakai rakit sambil memuat damar, memuat rotan. Itu yang mereka lakukan sampai di muara sungai biasanya. Untuk yang masuk di yang lebih dekat aksesnya ke Tojounaunda, dia turun langsung jalan mungkin 2-3 hari baru sampai di Tojounaunda. Begitu juga ke Morowali. Morowali juga 1-2 hari baru sampai menjualnya ke akses ekonomi di masyarakat lokal.